Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bisafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa rahimna bayna wa mahdi wa jaddi wa jaddi rasul anfusina wa lul marfin wal malaikatin qurabin khususan muallifat alkitab wa khususan qadri salih wa haja. Syaul ulumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumarahin kubur milal minal muslimin min masyair urabiha khususan ila bayr wa baikum syaulul mul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma rahhim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara jamaah kita, muslimin muslimat, mu'minina di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat di maghfirah Ta'ala, yang punya masalah di sisi segala Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang terbun kembali ke rahmatullah di timur Ta'ala, dan semoga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah, putra-putri cucu-cucunya berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Syai'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma rahhim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana yassirna umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bil rabbi wa bil islam dinina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qa'amati kibalata. Allahumma akrimna minkam man irfa'mi wa khurjina min adzulmatil wahmi wa rizqna fahman nabiyyina hadal masalin wa ila hamal malaikatil muqarrabin ila hadal maqsuduna wa radaka matlubuna atina mahabbatan wa marifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min kuwasaini rahmatika rahman rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa ala ashabi wa mawalah la hala wa la quwata illa billah ma'abadu. Al-Mukarraman para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia dan pengurusi surah, Tuan Nadir dan suratan kuasanya, muslimin, muslimat, Tuan dan Man Tuan yang memakai Ta'ala, syurahmillah. Hari ini kita dapat bersurah kembali di tahun baru 1440 Hijriah. Walaupun kita dalam pertengahan bulan, tapi kita masih tahun baru, mudah-mudahan kita juga merubah ya ke arah yang lebih baik, ke arah yang diridhoi Allah Ta'ala. Dan sempena tahun baru ini, saya ulang balik, Tuan sekalian, masing-masing sudah dapat kertas ini, Tuan sekalian. Ini tajuknya syukur harian dan niat harian. Bagi yang pernah dan sudah mengamalkan, syabas dan tanya. Yang belum, mari coba Tuan pahami ya, kita pelajari dengan benar-benar, karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Syukur itu adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Dasarnya la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna dzabil syadid. Artinya lebih kurang, jika kalian mensyukuri atas nikmat-nikmatku, pasti benar-benar aku akan tambah. Itu Al-Quran. Tapi kalau kau ingkar, ingat siksaku sangat pedih. Jangan niat, itu dari hadis sahih, innamal a'malu biniat. Hanya sahnya amal itu bila disertai niat. Baik, syukur ditulis dari empat perkara ini. Ini tuan-tuan boleh rujuk atau dipetik dalam kitab Tambihul Ghafilin oleh Al-Alamah Abu Lais As-Samarqandi. Bab syukur akan ketemu ini. Jadi sahabat-sahabat memulai baca ini, wali-waliullah juga membaca macam ini. Adapun niat harian, ini banyak hadis-hadis sahih, terutama di dalam kitab Nasihatul Ibad oleh Al-Ustaz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, isi syukur tadi, mari sama-sama saya baca dulu, tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menjadikan aku orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu
karena Engkau telah menutupi dan merahasiakan dosa-dosaku selama ini. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menjadikan rezekiku tidak dikuasai oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak hari ini tidak akan zalim. Sejak hari ini akan menolong orang yang mazlum. Sejak hari ini akan menyempurnakan hajat saudara sesama Islam. Lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba Datuk, Tuhan sekalian perhatikan ayatnya itu. Luar biasa. Jadi kita sudah menjadi orang iman dan Islam. Tapi bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Sekarang sana contohkan analogi aja lah. Tuan-tuan, ada sahabat baik kita adakan birthday. Dan Tuhan kasih hadiah agak lumayan bagusnya. Katakan kita kasih hadiah. Lepas itu di depan kita pun dia diam aja. Tak ucap terima kasih, tak apa. Apa perasaan Anda? Bagaimana rasanya kita? Paling tidak kita akan ngomong dalam hati, orang itu bisu ya. Orang itu goblok ya. Dan sebagainya lah Tuhan. Karena dia itu berharga sekali. Tapi diam. Nah, rasanya tidak enak Tuhan sekalian. Begitulah. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita orang yang beriman, orang Islam dan bukan orang kafir. Kenapa tidak terima kasih? Kenapa? Karena tidak tahu. Nah, sekarang sudah tahu kan? Sebab ini tuan-tuan, di pelajaran ini tidak ada di university pun. Tuan tanya lecturer-lecturer UITM ke, UTM ke, UUM ke, UTP ke, UIA sekalipun. Enggak ada silibus ini. Ini pelajarannya yang di kitab-kitab kuning atau di pondok-pondok pesantren, dan kitab ini sudah terjemahan dalam Alkitab. Namanya kitab itu Tambihul Ghafilin. Bukan semua orang paham, walaupun sudah lecturer, walaupun sudah jadi ustaz atau guru sekalipun, belum tentu paham. Jadi alhamdulillah, ini tuan-tuan sudah paham, tolong ini dipelajari, mahal tuan sekalian. Kalau boleh dileminate, disimpan baik-baik, kemudian dikembangkan. Sampaikan kepada setidak-tidaknya keluarga kita. Karena menjaga keluarga ini adalah arahan langsung daripada Allah Ta'ala. Dengan firman-Nya, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu sampai tangan terjerumus dalam api neraka. Mungkin Tuhan punya keluarga di Johor sana, di Klaten atau Terengganu, di Pahang. Dia tak tahu kan? Coba Tuhan viralkan, rekam, sampaikan. Mereka tidak tahu Tuhan sekalian, tidak tahu. Percayalah. Tuhan-Tuhan mungkin baru tahu, yang sudah tahu alhamdulillah lah. Coba ini coba bayangkan begitu. Sekarang begini. Datuk dan Tuhan sekalian, umurnya ada yang sudah 40, 50, 60, 70. Katakan kita ambil purata 50 tahun. Kan kita balik untuk laki-laki umur 15 tahun. So bermana sejak 15 tahun, 35 tahun kita tidak bersyukur pun. Tidak mengucapkan terima kasih pada Allah, tidak niat harian. Itu jelas 35 tahun. Bagi ibu-ibu baliknya umur 9 tahun. Dan sekarang katakan umur 30 tahun. So 21 tahun tidak bersyukur. Bayangkan Tuhan sekalian. Jadi malam ini kita betulkan, sempena tahun baru 1444 Hijriah ini, kita harus move on, kita harus berubah, kita mesti hijrah. Dan satu hijrahnya itu kita betulkan, syukur kita, niat kita. Nah ini di hadapan kita ini. Jadi sekarang kita betulkan kembali, caranya begini. Bagi tuan-tuan tadi ya, yang sudah 50 tahun bermana 30 tahun tidak syukur. Bila umurnya 60 tahun sudah 45 tahun tidak bersyukur. Bila tuan-tuan umur 70 tahun bermana sudah 55 tahun tidak bersyukur. Bayangkan. Dan sekarang alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dan kita betulkan. Supaya malam ini juga malaikat membetulkan komputer kita. Kita niat saja Z selama yang kita tinggalkan, kita direkod bersama. Baik. Tapi niatnya begini, seorang balik. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu hari ini dan selama. Di selama ini saya berhenti sekejap. Datuk dan Tuan sekalian, sebutkan berapa Anda tidak bersyukur sesuai dengan umur kita masing-masing. Boleh Tuan-Tuan ya? Oke, kita mulai dari pertama sampai akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu hari ini dan selama, karena Engkau telah menjadikan aku orang yang beriman,
orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini dan selama engkau telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini dan selama kerana engkau telah menutupi dan merahasiakan dosa-dosaku selama ini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini dan selama kerana engkau telah menjadikan rezekiku tidak dikuasai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jajaku hari ini dan selama tidak akan zalim. Jajaku hari ini dan selama akan menolong orang-orang yang mazlum. Jajaku hari ini dan selama akan menyempurnakan hajatnya saudara sesama Islam. Lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini macam kita baru lahir itu Mas sekalian. Terima kasih. Kita bersyukur. Karena begitulah. Coba kita bersyukur jadi orang beriman dan Islam. Kita bersyukur karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersyukur karena selama ini dosa-dosa kita, ya Allah Tuhan, andai kan dibuka oleh Allah, cicik kita melihat dosa sendiri. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, macam-macam dosa. Andai ditujukan di depan mata kita menggunung Tuhan sekalian. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Allah menutupi. Allah merahasiakan. Ini satu kenikmatan luar biasa. Padahal Tuhan kalau ya, Tuhan bawa kereta. Tahu-tahu di depan adalah ada polis traffic hadang kita. Ya Allah, karena kita punya kesalahan. Pertama tidak pakai steel belt. Kedua tanya mana Tuhan lesen, tertinggal pula. Mana IC, tertinggal. Ketiga kesalahan Tuhan. Tapi polis tadi mengatakan, Tuhan tolong ya, besok hati-hati, jangan diulang balik. Apa hari ini saya maafkan. Coba bayangkan betapa terima kasihnya kita Tuhan sekalian. Padahal kalau saman satu persatu, 1300 kesalahan, kata gitu. Coba bayangkan. Dan yang menangkap kita tadi, polis bukan Islam pun, polis Indo-Indi, apa India, atau polis Tionghoa. Tapi kita terima kasihnya, masya Allah, kalau boleh kita nak belanja orang itu. Dan kita kenang sampai hari kiamat. Padahal baru sekali itu. Dan kesalahan kita hanya itu. Tanda terima kasihnya luar biasa. Belum lagi kalau diberi hadiah juta ringgit, wah jadi pengampu dan penyangak Tuhan sekalian. Langsung hilang identiti, hilang agama. Wah, ini reality. Dan Tuhan jadi beri oleh Allah, ditutup dosanya, dirahasiakan, diam. So what happened? Tanya pada diri sendiri. Ini harus dibetulkan. Dan tolong Tuhan juga terangkan pada orang lain semacam begini ini. Biar dia ada rasa tanggung jawab. Ya Allah, alhamdulillah. Seperti waktu saya ceramah di Jordan sekalian. Setelah ceramah ada seorang tansri itu nangis. Ya Allah, terima kasih Ustaz memberikan doa ini. Untung saya belum mati. Kalau mati gimana saya? Makasih loh, itulah. Dia merasakan Tuhan sekalian. Jadi kita coba rasakan, dilaminate baik-baik dan kita kembangkan, kita viralkan. Kasihan teman-teman kita, tidak tahu. Nah, yang terakhir itu, coba kita bersyukur karena rezeki kita tidak diatur oleh orang lain, tidak dikuasai, tidak dipaksa. Seperti kayak kamu kerja, tidak saya tembak, saya itu bunuh, tak ada. Kita bebas, kita menentukan sendiri, kita merdeka atau sekalian. Itu namanya kenikmatan yang luar biasa. Ya disyukuri dong. Nah itu ya. Yang ini niat harian itu, kita tidak akan zalim. Perbuatan zalim itu Allah sendiri mengharamkan Tuhan kezaliman atas dirinya sendiri. Dan Tuhan zalim, jangankan zalim, menyokong orang zalim saja, menyokong kezaliman saja, go to hell, neraka. Dan tidak ada yang boleh menolong kecuali Allah. Mana ayatnya? Rujuk surah Hud ayat 113. Wala tarkanul ladzina zalamu ila akhirih. Jangan kamu cenderung, jangan kamu condong pada orang-orang zalim dan perbuatan zalim, kamu dicampak ke neraka. Dan tidak ada yang menolong dari neraka tersebut kecuali Allah, dan Allah tidak menolong kembali. Kita ada niat,
tidak akan zalim. Karena Allah tidak pernah zalim dan mengharamkan kezaliman seluruh umatnya. Kedua, menolong orang yang mazlum, orang teraniaya. Masya Allah, menolong teraniaya, oh, ganjarannya luar biasa dan sekalian. Walaupun kita niat dan belum tidak cuma orang zalim, niat itu sendiri ganjarannya sangat luar biasa. Betapa kekuatan niat, tuan-tuan. Coba saya ulang balik. Keterangannya hampir setiap ustaz mengajarkan. Ini saya ulang balik. Ini sudah saya ajarkan sekalian. Ini kekuatan niat. Ada seorang membunuh 99 kepala. Dia tampaknya naik, tuan, saya ini membunuh 99 kepala. Boleh enggak tobat pada Allah? Apa dia cakap? Hah? 99 membunuh orang satu aja tidak. Dia geram tuh dan penggal kepalanya potong sekali. Zap. Genap 100. Tanya pada ulama besar, imam besar. Imam besar, tuan, saya ini sudah membunuh 100, boleh tobat? Masya Allah, maklumlah orang alim, ulama, alamah. Masya Allah, saudaraku, biasanya dosa macam ini Allah dah biarkan dah. Tapi ini Allah berkenan memberi kepada anda untuk bisa bertobat. Ini gerakan daripada Allah Ta'ala. Baik-baik, mesti diterima. Tapi saya sarankan jangan di sini. Masih kamu pergi sana, ke masjid negeri sana. Atau pergi ke KL sana, masjid negara sana. Banyak ulama, banyak ustaz, banyak guru yang mengajar. Kalau masih tetap di sini, kamu tidak akan bisa. Karena environment kamu tidak kondusif. Kamu masih berteman-teman yang tidak baik. Jerah tuan sekalian. Akhirnya begitu gembiranya, ditinggalkan alat pembunuhnya, jalan. Baru pada simpang. Di jalan apa itu genilang sekali-kali itu. Apa itu jalan kelangan wajah itu. Dah mati. Belum sampai salam. Tengah perjalanan mati. Coba bayangkan. Belum ketemu ulama. Belum ketemu ustaz. Belum ketemu tok guru. Belum sholat taubat pun. Tapi niat itu luar biasa. Sehingga membuat dua malaikat turun dan berebut. Yang satu nak bawa ke neraka. Satu bawa ke surga. Keputusannya repot pada Allah. Dan Allah putuskan. Kamu kira perjalanan itu. Ternyata setelah dikira, satu jengkal saja lebih dekat pada tempat tujuan bertobat. Allah terima tuan-tuan sekalian. Dan ahli surga. Ini kekuatan niat, tuan-tuan. Jadi kita dah niat. Jadi sekarang kita niat. Jam 8. Tadi 8 suku tadi niat. Sampai 8 suku besok petang. 24 jam. Kita dikira ibadah. Kita dikira syukur. Ini luar biasa. Dan syukur yang terakhir, kita menyempur hajat sama Islam. Kita belanja kan, bagi petropam sana isi minyak. Ini transaksi jual beli. Tapi dengan adanya kita membeli kredit, membeli minyak dari dia, kita tolong menolong. Di transaksi itu dikira tolong menolong. Jadi give and take. Win-win situation. Dapat ganjaran. Kita beli pasar, belanja keperluan, beli mall, beli keperluan harian, belanja ini, belanja itu. Kira ibadah, tuan-tuan. Karena ada unsurnya tolong-menolong. Luar biasa, kan? Maka dari itu, tolong, tuan, ya. Ini kalau tuan lupa, selepas malam ini lupa, katakan. Lupa seminggu, juga ulang macam tadi. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari dan selama seminggu. Lupa. Selama dua minggu, selama sebulan, begitulah seterusnya. Jangan jadi orang dablek dan stagnan. Lepas ini simpan, selesai. Jangan dong. Kita masih bergerak. Ada move on. Fa'idha faruhta fangsob. Selesai satu pekerjaan. Gerak. Move on. Bergerak. 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 Baru Islam itu maju. Oke, tuan. Jelas ya. Jadi terima kasih. Ini sebagai mukadimah kita di tahun baru 1444 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun depan juga saya ingatkan kembali. Karena memang jenis kita ini pelupa dan sekarang ya, kalau nggak diingatkan mesti lupa, lupa dan lupa. Oke, baik, terima kasih. Jom kita teruskan pengajian kita berpandukan kitab Al-Hikam. Baik. Kita sudah sampai muka surat 153, betul? 153 tajuknya tuntutan supaya benar-benar dalam iqamatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alimal haqq minka wujudul malal lawwana laka ta'at wa alima ma fika min wujudi syarr
fahajaraha laka fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatis shalah la wujudus shalah fama kullu musallin muqimun kullu musallin muqimun. Artinya lebih kurang, ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, maka Allah SWT membuat bermacam-macam cara taat. Dan ketika Allah telah mengetahui bahwa engkau juga bersifat rakus, maka dilarang melakukan sembahyang atau sholat dalam beberapa waktu, supaya semangatmu tertuju pada sempurnanya sholat, bukan sekedar sholat. Sebab bukan semua orang yang sholat itu sempurna sholatnya. Itulah tuanan, masya Allah. Allah membuat syariah, membuat perintah dan larangan ini, masya Allah, semata untuk kita tuan sekalian. Termasuk sholat begini ini. Kita tahu kan, oleh karena kita itu malas. Malas tuan-tuan. Allah tahu itu, maha mengetahui. Maka dibuatlah waktu-waktu sholat. Dalam satu hari satu malam 5 kali aja sholat. Dan tuan tengok susunannya. Subuh begitu ringan, karena kita maklumlah subuh malas. Duhur karena sudah ada baterainya cas, sudah kerja dan makan dan sebagainya agak banyak. Asar juga begitu karena waktu rehat. Maghrib adalah singkat 3 dan isya 4. Ya begitu senang. Karena kita ini malas, maka diatur dengan cara begitu ringan. Tapi tatkala kita sudah menjadi orang hebat, orang yang paham, orang yang mengerti betapa nilainya ganjaran sholat, wah, maka nak tamak pula, nak tambah ini, tambah ini, maka Allah pun buat undang-undang, buat larangan, jangan waktu-waktu tertentu saja sholat itu, ya, dan waktu yang dilarang sholat, kalau terutama kalau wanita, waktu datang bulan tidak boleh. Kalau waktu matahari betul-betul terbit itu pun haram sholat. Tengah-tengah juga salam-salam. Waktu tenggelam, tak salam. Itu ada waktu-waktu tertentu. Dan andaikan sekarang Tuhan sholat-sholat subuh, ya tidak benar. Begitulah. Karena Allah memberi kemudahan. Ad-dini yusrun, agama itu mudah sekali. Itu masalah yang sekalian. Baik. Apa keterangannya? Iqamatus sholat, tegak sempurnanya sholat, yaitu dengan menjaga syarat rukunnya. Kemudian setelah sempurna, menjaga khusyuk dalam sholatnya, supaya dalam sholat tidak ingat sesuatu melainkan kepada Allah semata-mata. Dan setelah itu, merasa bahwa sholatnya itu semata-mata kurnia pemberian Allah kepadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini keterangannya. Bukan hanya sholat itu mengerjakan, harus paham syarat dan rukun. Tuhan ingatkan, syarat itu sesuatu yang menjadi sahnya pekerjaan, tetapi tidak ada dalam pekerjaan itu. Itu syarat. Kalau rukun, sesuatu yang menjadi sahnya pekerjaan, dan ia ada dalam pekerjaan itu. Oke, contohnya begini. Wudu itu disebut syarat sahnya sholat. Tidak wudu, maka tidak sah sholatnya. Tapi perbuatan wudhu itu tidak ada dalam sholat. Itu yang dimaksud. Bukan Allah terus nawaitul wudhu, tidak. Itu namanya syarat. Di luar. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak sah sholatnya. Tetapi membaca surah Al-Fatihah itu rukun. Jadi surat Al-Fatihah menjadi sahnya sholat. Dan kalau kita tidak baca dengan benar, maka batal sholatnya. Dan Al-Fatihah ada dalam sholat. Ini harus dipahami. Setiap kita akan sholat, harus paham syarat rukun sholat itu. Itu tanda-tanda kalau nggak paham, diajarkan. Namanya belajar. Belajarkan buat sekalian, diajarkan kepada putra-putri kita. Dan bagaimana harus paham syarat-syarat rukun sholat itu. Oke, buat sekalian. Itu pengertian syarat rukun sholat. Baik, harus dipahami dengan benar-benar. Tapi dalam sholat itu sekalian, setelah tahu syarat rukun sholat,
maka kita mesti atus penyempurnaan salat. Setelah sempurna, kita mesti khusyuk dalam salat. Dulu saya pernah belajar di university dulu, saya punya lecturer namanya Profesor Dr. Jibril Murtado. Dia meringkaskan dari syarat-syarat sukses salat itu dengan ringan saja sekarang. Untuk khusyuk salat itu setidak-tidaknya 4 perkara ini diperhatikan. 4 perkara ini. Pertama, jaga betul-betul wudu. Wudu ini harus betul-betul benar-benar sah wudunya, Tuhan sekalian. Jangan sampai wudunya salah. Kalau wudunya sudah tidak benar, automatically salatnya juga tidak benar. Jaga, rujuk pada tok guru kita, tok imam kita, ustadz-ustadz kita. Atau setidak-tidaknya begini coba. Apa salahnya panggil tuan imam kita untuk besok hari Minggu ini tengah diajak makan tengah hari, tapi tujuan tuan mengumpulkan putra-putri, menantu juga, cucu-cucu datang untuk kita demo wudu. Begitu ustadz datang atau pak imam datang, tuan wudu. Ayo anak-anak, coba perhatian semua. Saya nak wudu, praktek wudu, biar diperhatikan tuan imam kita atau ustadz kita. Betul? Tuan wudu. Mulai daripada basuh tangannya, berkumur, semuanya itu semua biar diperhatikan. Ini namanya tuan sekarang membetulkan. Membetulkan wudu kita, pak imam. Alhamdulillah tuan haji, sah, bagus. Nah, jadi sekaligus kita mengajar cucu cicit kita, putra-putri kita. Jadi anak-anak nanti kalau main-main wudu-wudunya berada, asalkan selesai, kan enggak tahu. Ini salah satu bagaimana cara mengajar wudu supaya menjadi benar. Nah, gitu, ini salah satu. Dan cara masih banyak lagi. Yang penting, tuan terujuk kembali. Biasakan ya, kita pun kan punya kereta. Setelah 5.000 perjalanan, 5.000 kilometer atau 10.000 kilometer, kita mesti masuk workshop. Paling tidak tukar minyak hitam, kan begitu. Kita sholat juga begitu, tuan sekalian. Umur sudah sampai puluhan tahun, tak pernah bagi servis pun macam mana. Coba rujuklah pada imam kita, guru kita, betul enggak? Kenapa sholat kita dengan sampai ke sana kemari? Mungkin akan tunjuk, oh, ada skru yang tidak betul. Ada yang tidak betul. Wudunya mesti benar. Oke, membasuh muka, batasan muka mesti jelas. Membasuh kedua tangan ini harus jelas. Apalagi itu ibu-ibu yang banyak pakai, banyak lotion tuh. Kalau enggak digosok betul-betul, keadaan nanti terhalang. Nah, ini harus dipahami betul-betul. Membasuh tangan sampai siku. Nah, begitu kan. Bukan masuk-masuk. Apalagi kalau pakai kalau apa itu, gunakan air pancut ya, terus gini-gini selesai. Enggak bisa. Jadi pahami betul-betul. Nah, itu syarat pertama. Kedua, pahami bacaannya. Bacaan sholat sejak dulu, kini, selamanya sama, tuan sekalian. Sejak kita belajar tadika sampai tabiwa, you know tabiwa, taman bimbingan tua-tua, sama bacaannya, Allahu Akbar, kabira wallahul katsira, sampai innaka hamidum majid, coba dipahami ayatnya satu persatu apa artinya. Boleh tuan-tuan, gak bisa seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, mesti sampai, mesti boleh pahami. Walaupun kita tak paham bahasa Arab, tapi setidaknya yang kita ucapkan, kita rujuk dalam terjemahannya. Kita kalau paham apa yang kita ucapkan, menambah khusyuk. Nah, itu tuannya. Ketiga, pastikan tatkala kita sholat, tuan-tuan menghadap ke satu tempat sujud. Itu. Jangan tengok depan belakang ini, tengok ke arah sujud. Kalau sekarang di zaman-zaman sudah macam gini ini, tuan sekalian, pejam lebih baik, walaupun ada yang mengatakan memejamkan mata itu makruh, tapi sekarang masya Allah, kadang-kadang rumah kita, tingkat kita tuh di depan, waktu Allah berjaya ada kereta lewat, motosikal lewat, basikal lewat, jual soto lewat, baso lewat, lah sudah. Ini kadang-kadang gitu. Nah, kita buat macam, tak menjadi masalah. Yang penting tuan konsentrat atau niat tengsur mata kaji itu konsentrat. Ya, Allahu Akbar. Dah Allah Maha Besar, dah titik. Dah lakukan begitu, baca seberapa boleh. Dan yang keempat, ini yang agak berat tuan sekalian. Pastikan makanan dan minuman yang masuk ke perut kita ini yang halalan thayyibah. Ini harus kita jaga betul tuan sekalian.
Walaupun Tuhan dan sholatnya 1000 kali, 100 ribu rakaat, tapi Anda perasuah, penipu, pembohong, makan makan haram dan harap diterima Allah Ta'ala sekalian. Karena Allah itu mutatahirin, Allah itu tahir, Allah suci, tidak akan boleh tanpa suci. Contoh yang paling mudah saja, Anda punya handset tuan-tuan, saya juga punya handset, nomornya jelas 019-309-4080, katakan Tuhan saya. Tuan-tuan telpon saya, tapi bukan 019-016 saja, sampai kiamat tidak akan sampai, tidak akan boleh. Hanya satu digit tidak ngam, tidak boleh. Bayangkan tuan sekalian, begitulah kita kepada Allah, mesti syat, mesti ngam. Gitu ya. Satu digit tidak ngam, tak boleh. Atau contoh kedua, besok tuan pergi ke sana, ke bank, manapun bank lah tuan kan, bawa ATM, kad kredit Anda, kad ATM juga, masukkan. Tapi waktu masukkan PIN, mestinya 313-313-313-318. Masuk, tendang. Dua, tendang. Tiga, telan. Nah, gitu. Kalau undang-undang digital aja Tuhan boleh ikut. Kenapa undang-undang Allah tidak boleh ikut? Mesti belajar. Mesti sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Apabila Allah dan mengatakan jangan makan minum yang haram, ya tinggalkanlah. Tinggalkan tuan sekalian. Belajar betul-betul, jaga dengan betul-betul, sudahlah. Enggak usah kita glamour karena harta benda. Karena dengan awalnya merasa sana, tipu sana, makan sana, makan sini, haram jadi enak. Enggak. Itu bohong. Gituan ya. Inilah tujuan sholat adalah peti syarat turukun benar. Dan jujur sholatnya mesti sembahyang dengan benar. Dan bisa mencapai khusyuk. Bila tidak ada khusyuk, dah betul-betul lillahi ta'ala, baru supaya kita semata-mata mengatakan ini pemberian daripada Allah. Kita bisa merasakan kita sholat ini anugerah daripada Allah. Betul-betul bisa menikmati, bisa merasakan, ya Allah terima kasih. Jadi bisa bila lepas sembahyang dan rasanya tenang, relax, enjoy dan santai. Karena kita sudah selesai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita teruskan makalah yang kedua malam ini, yaitu makalah 129. As-salatu tuhurul qulub, tuhratanil qulub min adnasi dhunub wastiftahu libabil guyub. Artinya lebih kurang, salat itu, sembahyang itu sebagai penyucian hati dari kotoran dosa dan untuk membuka pintu gaib. Masya Allah. Ada dua fungsi sholat itu. Membersihkan atau menyuci bersih hati yang kotor-kotor itu. Dan sekaligus membuka rahasia Allah Ta'ala. Pintu gaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yang bermaksud lebih kurang. Sesungguhnya perumpamaan sholat itu bagaikan sungai yang mengalir di muka pintu salah seorang kalian. Maka ia mandi daripadanya tiap-tiap hari 5 kali. Apakah ada sisa dari kotorannya? Para sahabat menjawab, ya sahabat, tentunya tidak ya Rasul. Tidak ada dosa kotorannya sedikit pun. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, demikianlah pula contoh daripada sholat 5 waktu bisa menghapuskan dosa-dosa. Alhamdulillah. Apalagi kalau sholatnya itu, sholat wajib dilakukan secara berjamaah. Ini luar biasa. Sebab dalam sholat jamaah itu disamai dapat 27 derajat. Coba rujuk dalam kitab Sirah Salikin atau Sairah Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambali juzuk pertama. Di sana akan jumpa tatkala kita sholat jamaah dengan Pak Imam, imamnya Allahu Akbar, kita follow Allahu Akbar. Allah perintah pada malaikat, malaikat, cabutlah dosa-dosa hambaku semua. Sampai makmum masbuk semua. Sehingga salam semua selesai, malaikat menghadap Allah, ya Allah,
apa perlu saya kembalikan dosa mereka itu? Apa jawab Allah? Biar. Biar mereka bersih bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi Tuhan sekalian, kalau Tuhan ingin sholat, kita pasti diterima Allah. Satu aja, sholatlah berjamaah. Usahakan berjamaah di masjid atau di surau, atau mungkin di rumah, atau di pejabat, atau di perjalanan. Yang penting pastikan sholat wajib berjamaah, sehingga Tuhan punya satu pandangan, satu sikap. Kalau tidak sholat jamaah, macam tidak sah rasanya. Wah, ini luar biasa. Ini bagus sekali Tuhan sekalian. Ini lakukan. Karena ternyata sholat itu mempunyai keluar biasaan tadi. Itu sudah biasa kita dengar. Tapi tadi bisa membersihkan hati-hati yang kotor, dan bisa membuka tirai gaib, tirai rahasia daripada Allah Ta'ala dengan sholat itu Tuhan sekalian. Ya Allah, luar biasa. Oke, coba kita teruskan. Juga sholat atau sembahyang sebagai pembuka pintu gaib, sebab bila hati telah bersih dan selalu berkomunikasi dengan Tuhannya atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti lambat laun akan terbuka baginya tirai atau pintu gaib. Jadi orang ada sholatnya khusyuk, rajin, istiqomah, tahu-tahu macam ada info dari ada rahasia-rahasia dari Allah Ta'ala. Itu hak mutlak Allah memberi pada siapa pun juga. Ini pasti. Dan kalau Allah sudah berfirman, itu pasti benar. Tidak ada benar kecuali benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Hanya kalau kita belum, mungkin sholatnya belum. Coba kita perbaiki, perbaiki, perbaiki Tuhan sekalian. Karena ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Makalah 130. As-salatu mahalul munajat wa madinul masafat tattabi'u tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruku fiha syawarikul anwar. Ini sebagai pencerahan dari yang di atas tadi. Salat atau sembahyang itu sebagai tempat bermunajat atau menyampaikan hajat kepada Allah, tempat untuk whisper, untuk bercurhat kepada Allah, serta memanjatkan puji syukur, dan sebagai tempat pembersihan hati dari berbagai kotoran. Terbuka bebas di dalamnya datangnya berbagai rahasia-rahasia Allah, dan terbit terang padanya cahaya-cahaya ilmu dan makrifat. Sebagian firman Allah, aqimish sholata lidzikri. Kita sudah waktu isya, kita hormati waktu isya. Silakan, dan kita riat sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
la ilaha illallah. Terima kasih Datuk dan sekalian telah menghormati waktu Isya. Jadi kembali kepada pelajaran kita tentang iqamatish shalah, mendirikan salat. Di sini Allah menyebut aqimish shalata lidzikri, yaitu tegakkanlah salat itu untuk zikir atau ingat kepada-Ku. Ini insyaallah dalam surat Thaha, Tuhan sekalian ya. Bahkan Allah ayat seluruhnya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan Allah menyebutkan la ilaha illan fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Allah sendiri introduce kepada kita innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Aqimi sholata li dzikri, maka dirikan salat untuk mengingati aku. Jadi salat adalah salah satu di antara alat untuk min pada Allah. Dan Tuhan tengok falsafah solat itu, dalam solat tidak terlepas daripada empat unsur, empat position, posisi berdiri, rukuk, sujud dan duduk, dan semua dijauhi dengan Allah Akbar, Allah Maha Besar. So, selain Allah semua kecil, termasuk diri dan keperluan kita semua kecil, hanya Allahu Akbar. Waktu berdiri Allahu Akbar, artinya berdiri itu simbol ekonomi yang established, yang benefit, yang popular dan glamour. Kondang kalau kau kajuluk kajolondoro. So very very popular. Semua serba ada. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, luar biasa. Rukuk, sudah suasana sudah tidak stabil, sudah mulai gonjang ganjing, sudah mulai banyak bermasalah. Tapi tetap Allahu Akbar. Bahkan sujud itu merupakan simbol paralyzed, sudah bankrupsi, sudah hancur, sudah sujud bertiarap ke bumi, tetap Allahu Akbar. Dan duduk, sama ada bangkit kembali atau jatuh kembali, tetap Allahu Akbar. Jawab, bayangkan. Jadi orang yang sholat dalam sikon, situasi dan kondisi apa juga, tetap Allahu Akbar. Ini fasa-fasa sholat. Jadi berdiri,
rukuk, sujud dan tetap Allahu Akbar. Ini dizikri untuk mengingat kepada aku. Orang saya ingat kepada Allah, untuk apa lagi? Karena segala-galanya datang dari Allah SWT. Yang menentukan dari Allah Ta'ala. Dan kita sudah berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Dan sujud kepada Allah Ta'ala. Ah, itu rahasia sholat dan sekalian. Maka dari itu begitu pentingnya sholat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, awalu mayu hasabi adu yamal kiamat ya sholat. Fa'in sholukat sholukat seru amali. Fa'in fasadat fasadat amali. Pertama-tama yang dikira hamba ke besok dari kiamat sholatnya. Baik sholatnya, baik keseluruhannya. Jelek sholatnya, jelek keseluruhannya. Yang bersolat berwas standar tuan sekalian. Kalau solatnya baik, insya Allah baik. Dan maka dari itu, dia dalam kitab kita fiqh diajarkan, ajarkanlah anak kamu solat. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Tak kalau umur 7 tahun dan pukul dia, rotan dia kalau tidak salah tak kalau umur 10 tahun. So tuan dan puan sekalian wajib mengajar putra putri kita selama 3 tahun secara serius, secara profesional. Profesional. Kalau tidak bisa mengajar sendiri, datangkan tuk guru, datangkan ustaz, datangkan tuk imam atau ustazah. Kita book 3 tahun berturut-turut. Rekodnya harus ada. Direkodkan begitu. Itu tuan sekalian. Baru insya Allah anak umur 10 tahun dengar Allah Allahu Akbar. Ma, ayah, cium tangan mak bapak, pergi masjid suruh. Masya Allah, happy itu ada sekalian. Tapi kalau enggak diajar dari awal, sudah masuk university saja, Allah, masih main game, masih di warung, masih shopping. Ini betul-betul gagal orang tuanya. Maka dari itu tuan-tuan tolong ya, betulkan sholat. Tidak lama, 3 tahun solid. Tapi benar-benar, kalau tidak 3 tahun, dicarikan. Bagaimana supaya hitungan kita tetap 3 tahun. Itu cara Rasulullah mengajar pada kita. Jadi tidak ada alasan anak umur 15 tahun tidak pergi surau dan masjid atau sholat di rumah masing-masing. Nah, karena sudah diajar dengan serius, dengan aturan yang betul. Nah, itulah tuannya. Ini sholat. Baik. Di sini disebutkan. Oke, kita teruskan sekali lagi. Sesungguhnya seorang hamba bila ia berdiri sholat atau sembahyang, maka Allah membuka untuknya tirai hijab dan langsung dihadapinya dan berdiri tegak para malaikat dari atas bahunya hingga ke langit mengikuti sembahyangnya dan mengaminkan doanya, dan seorang yang sembahyang itu ditaburi rahmat dari langit hingga ubun-ubun kepalanya dan dipanggil oleh suara, andai kata orang yang bermunajat ini mengetahui siapakah yang diajak bicara, tidak akan berhenti, tidak akan memutuskan sembahyangnya. Dan sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka untuk orang yang sholat, orang yang sembahyang. Dan sesungguhnya Allah membanggakan barisan orang-orang yang sholat di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Begitu sholat saja terbuka tirai tuan sekalian. Malaikat mengikuti, bayangkan. Jadi sekarang, kalaupun kita belum khusyuk benar-benar, setidaknya waktu sholat kita bayangkan, bersama kita adalah malaikat yang mengikuti kita, yang mengaminkan doa kita. Dan setiap bacaan doa dalam sholat adalah doa. Mulai kabira sampai innaka hamid majid adalah doa tuan-tuan sekalian. Dan malaikat mengaminkan. Masya Allah. Oleh itu relax betul-betul sekalian. Yang kita pahami itulah sholat. Rahasia sholat dibuka langsung oleh Allah SWT. Jadi kita nikmati. Kita jangan tergesa-gesa. Kita nikmati sholat itu. Paling tinggi hanya 10 menit saja tuan-tuan sekalian. Coba perhatikan ya, rukun Islam yang 5 ini tuan sekalian, yang 5 ini, syahadat kewajibannya hanya seumur hidup sekali. Setelah kita mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup sunnah Islam. Walaupun hanya sekali sampai kiamat ya, harapan masuk surga cerah. Kedua, zakat sebulan setahun sekali. Itu pun kalau kaya. Kalau tidak kaya tidak wajib zakat.
Puasa setahun sekali, itu pun hanya satu bulan. Satu bulan pun kalau tidak ada halangan, kalau sakit atau bepergian, boleh di cover, boleh diqadha bulan lain. Masya Allah. Haji adalah seumur hidup satu kali. Itu pun kalau kaya. Kalau tidak kaya juga tidak wajib haji. Coba bayangkan. Yang hari-hari hanya sholat. Masya Allah. Dan sholat tidak ada syarat. Oh, mesti kaya, mesti miskin, pangkat. Enggak. Semua kewajiban sholat. Daripada balik sampai tua. Ini sholat. Bayangkan sekarang, hanya itu saja untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Dan tatkala Allahu Akbar, malaikat ikut mendoakan kita. Apa enggak serunut tuan sekalian? Ini rahasia sholat. Itaniah dan sekalian ya. Jadi saya sarankan bagi bapak-bapak ibu biar rajin sholat. Sholatnya wajib usahakan berjamaah dari subuh sampai isya. Coba sekarang masing-masing tanya pada diri sendiri. Sekarang sudah lebih kurang 17 hari untuk bulan Agustus lah. Kalau bulan-bulan Muharram mungkin 8-19 hari. Selama 19 hari ini bagaimana sholat subuhnya? Jamaahnya oke gak? Duhurnya, asarnya, maghrib, isyaknya. Coba bayangkan. Baru 19 hari. Anda sudah tidak jamaah 10 hari. Terus minta, ya Allah masukkan surga. Surga ini mbahmu itu. Suka nenek apa. Pikirlah tuan-tuan. Dan dablek. Duit, gaji, dapat. Nyawa, free. Rumah, besar, kereta. Ada. Istri cantik. Anak, handsome. Jamaah saja. Baru 19 hari, 10 hari absen. Mintanya macam-macam. Kalau saja melekat, tak kuaplok. Tolonglah, sadar tuan-tuan sekalian. Ini baru jamaah. Salat sunahnya macam mana? Ha, itulah tuan-tuan ya. Jadi mari kita berhijrah. Buat yang lebih baiklah tuan sekalian. Kita sadari. Karena waktu kita sholat apapun juga. Bukan Allah yang untung. Bukan Rasulullah yang untung. Bukan tok imam, tok guru, tok ustaz. Bukan. Tapi masing-masing kita yang bertuah, yang beruntung. Oke, tuan ya. Masya Allah. Luar biasa. Oke. Masa tidak mengizinkan doanya, terpaksa kita akhiri ya. Baik, dalam kitab Taurat ada tersebut demikian. Hai anak Adam, jangan malas untuk berdiri sembahyang. Berdiri untuk sholat di hadapanku, kata Allah. Kalau boleh sambil menangis, maka akulah Allah yang telah mendekat dari hatimu dan karena gaib. Engkau telah dapat melihat cahayaku. Karena Allah itu gaib tidak bisa lihat. Tapi cahaya itu bisa kita rasakan kenikmatan waktu sholat. Baik, mengakhiri dalam bab ini. Muhammad bin Ali At-Tirmizi berkata, Allah telah memanggil orang-orang yang bertauhid supaya sembahyang lima waktu. Karena rahmat kasihan kepada mereka. Dan menyediakan berbagai macam hidangan supaya seorang hamba itu dapat merasakan pada tiap bacaan dan gerak itu kurnia pemberian-pemberiannya. Maka gerak itu bagaikan makanan, sedang bacaan itu bagaikan minuman, dan hidangan itu disediakan oleh Allah tiap hari lima kali supaya tidak ada lagi sisa kotoran atau debunya. Bayangkan tuan sekalian. Ternyata, ini tambahan ilmu bagi kita. Gerak dalam sholat, mulai gerak tangan Allahu Akbar, rukuk, sujud, duduk itu bagaikan makanan. Masya Allah. Dan bacaan itu bagaikan minuman. Coba tuan-tuan perhatikan. Waktu kita berpuasa, berat tuan sekalian. Coba gunakan sholat. Nanti macam terasa. Kenyang, nikmat, indah. Coba rasakan. Sekali-kali buktikan ini. Kita coba. Kalau disebutkan di sini bahwa gerakan sholat itu makanan dan bacaan itu adalah minuman, ayo kita buktikan. Insya Allah tuan sekalian, itulah sholat. Itulah satu kenikmatan yang luar biasa yang kita rasakan lima kali sehari semalam. Seperti kita makan juga lah. Ada breakfast,
ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper. Wah, gede-gedempol badan kita, jasmani kita. Tapi Tuhan ingat, makanan jasmani yang berasal dari dunia, Tuhan diamkan saja, mesti busuk. Oke, contoh, beli sate, kajang. Oh, yang begitu, tui, beli 50 cucuk. Biarkan satu minggu, busuk tuan-tuan. Beli buah yang paling mahal, mahal. Durian yang paling mahal, mangga yang paling mahal. Apa yang paling mahal, biarkan satu minggu, busuk tuan-tuan sekalian. Apapun makanan yang sedap, biarkan satu minggu, busuk. Dan biarkan juga bangunan dan badan kita ini lambat atau cepat, pasti busuk dan mati. Yang kekal adalah makanan rohani. Makanan rohani ini, seperti tuan-tuan duduk di masjid ini, di Surah ini tuan sekalian, sekarang 17 Agustus 2022, nanti klaim pada malaikat Jibril, atau malaikat Mikael, atau malaikat Rakib nanti, hey, aku waktu itu saya ngaji dengan Ustaz Tunggul Wahidin, mana? Walaupun sudah 200 tahun, nih ada, kekal abadi sampai menghadap Allah Ta'ala. Oleh itu pandai-pandai memberi makanan rohani. Makanan rohani, makan yang kekal abadi sampai hari kiamat. Nah, itu Tuhan ya. Jangan jasmani saja dikejar, busuk tuan-tuan ya. Oke, itu saja. Terima kasih, kita berhenti di sini tuan sekalian. Jadi muka surat 156 insyaallah masih bab dikan salat ya. Masa tidak menyisikan. Jadi terima kasih. Dan bagi tuan sekalian yang mungkin masih belum dapat syukur harian, nah harian kalau masih ada bukunya atau kertasnya minta pada WCG Surah, kalau tak kalau habis insya Allah kita bawakan lagi. Jadi tolong mulai besok dibaca, badal maghrib pun boleh, batas subuh pun boleh, hari-hari baca tuan sekalian. Karena syukur kena hari-hari, niat juga hari mati tersebut syukur harian, niat harian. Seperti kita sholat maghrib atau sekarang isya ini, mesti usolli fadal isya'i makmuman atau imam al-yatar Allahu Akbar. Besok juga begitu, tidak boleh tuan sholat usolli fadal maghribi atau usolli fadal isya'i untuk tahun 1444 Hijriah Allahu Akbar, terus besok nyerundul aja, enggak bisa. Hari-hari kena niat, hari kena niat. Begitu juga niat ini, kalau lupa seminggu, cakap seminggu, lupa sebulan, cakap sebulan, and so on. Okay, tuan? Itu aja, terima kasih. Datang segala-galanya, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita untuk terus berbuat lebih baik dalam melangkah tahun baru ini, dan kita mendapat ridho dari Allah. Yuk, kita berdoa sama-sama. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, taibatun, warabun, wafur. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara, yang bermanfaat di dunia dan akhirah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya juga kepada kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafiyan wa amalan salihan makula wa rizqan halalan wa santaiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhlasa sidqin wa ja'alna rusulan nasira bi rahmatin rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamak rahmat-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja atau kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslim dan muslimat, mukmin dan seantero dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tattawwabur rahim fi wadi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin qabala Allah minkum wa bidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.